Halo teman-teman, di video kali ini gue mau upgrade CVT All New NMAX. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu tuh gue udah ganti pakai kampas ganda Daytona dari Daytona. Untuk videonya kalian bisa cek di deskripsi, itu gue udah review juga pakai kampas Daytona. Tapi setelah beberapa bulan ini, sekitar 3-4 bulan deh gue dari ganti Daytona tuh, udah mulai gerdek lagi dia. Gerdeknya sih nggak terlalu parah ya, tapi ya gerdek gitu, sama geternya sih, geternya yang lumayan ngeganggu. Jadi gue pengen upgrade, coba pakai kampas ganda pantekan sama beberapa part, lumayan banyak sih yang bakalan gue ganti nih. Oke, kita mulai videonya. Nah, ini jadi barangnya temen-temen yang bakalan gue pasang. Satu-satu ya. Nah, jadi yang bakal gue ganti ini gini, ini semua item ini gue beli dari Idealizen. Jadi ada persetan tuh paketannya Persivity, Persentri sama roller yang beratnya 10 gram nih. Nah, ini satu paket gini 300 ribu kalau nggak salah sih harganya. Oke, ini dapat stiker persetan. Terus untuk kampas gandanya sama juga. Ini paketan Lucifer. Kalau nama paketannya nih dari sama juga Idealist Speed. Harganya ini kalau nggak salah 500 ribu, udah termasuk mangkok. Jadi kampas ganda pantekan sama mangkok kopling yang udah dibolong-bolongin gini sama udah dikartel nih teman-teman. Kalian bisa kelihatan nggak nih? Ini gue ambil yang stage 2. Jadi kartelannya tuh rada kasar dan nanti ada bunyi kayak turbonya, bunyi swing swing gitu. Nih udah bolong-bolong kayak gini. Ini sebenarnya sih mangkok kopling ori, cuma udah dimodif ya sama di kartel. Kartelannya juga sampai ke bawah-bawah sini. Dan mudah-mudahan aja nih bisa beneran bisa ngilangin gerdek ya. Nanti mungkin kalau gua nggak malas gua update ya, dia masih gerdek apa enggak. Terus gua juga ganti ini nih, filter udara. Soalnya si Mehmet nih udah kilometer udah 16.000 dan belum pernah ganti filter udara. Ini keadaannya udah kayak begini nih. Udah mengsedih. Emang udah layaknya ganti ya. Udah lama juga 16.000 km belum pernah ganti. Oke, yuk sekarang kita pasang dulu. Kotor banget, pantesan gerdek-gerdek. Dan ini kampas dalamnya kayak gini teman-teman, masih tebal sih. Yeah.
Oke, teman-teman, jadi gue udah pakai kampas ganda Pantekan ini 3606. Udah sekitar 3 bulan kurang lebih 3 bulan lah gue pakai kampas ini. Dan kesimpulannya, nah sekarang ini kesimpulannya, gue cerita dari awal dulu ya. Waktu awal gue pakai, waktu awal gue pakai kampas ganda ini, yang gue rasain pertama itu adalah ngegerung. Itu sih ngegerungnya gue yakin bukan dari kampas ganda atau dari mangkok kartelannya, tapi dari persentri atau dari persivitinya. Kemungkinan besar itu emang lebih keras dari standarnya, jadi ngegerung dia. Ngegerungnya tuh lumayan kerasa. Dan VVA-nya tuh gampang keluar, gampang di kilometer 50-an kalau kita ngegas tuh VVA-nya nongol. Apalagi kalau 60-an pasti nongol VVA-nya. Terus kalau untuk konsumsi bahan bakar, karena ini lebih ngegerung, hasilnya ya lebih boros. Kalau biasanya tuh average gue pakai Pertamax ya, itu 42 km per liter atau 44 lah biasanya. Kalau jalanan nyantai, jalanannya kosong nggak macet, itu bisa dapat 44 average ya. Dapatnya segitu. Nah setelah ganti satu set itu kampas ganda, terus mangkok kartel sama persetan, alhasil dia lebih boros. Dan average-nya tuh nih, selama 3600 kilo average-nya dapatnya 340,3, sedikit lebih boros karena dia ngegerung. Tapi untuk performa dia improve, ini lebih kerasa gitu, lebih responsif. Terus powernya juga lebih ngisi, kerasa banget powernya lebih ngisi. Jadi kalau buat misalkan buat nyalip-nyalip gitu sih emang lebih enak, lebih pede, terutama kalau buat touring tuh, kalau nyalip-nyalip truk kerasa lebih pede. Terus kalau untuk top speed sih gue nggak nyoba ya, karena gue anaknya bukan top speedan gitu, jadi gue nggak coba top speednya, nggak tahu naik apa malah turun atau sama aja, gue nggak tahu. Nah, kalau untuk akselerasi, tapi gini, kalau untuk akselerasi tuh dia sebenarnya nggak lebih baik dari standar sih, malah akselerasi itu malah lebih sedikit lebih enak yang standar. Kalau ini awalannya tuh malah sedikit lebih berat, karena yang efek itu ngegerung itu tadi tuh, karena persentrinya tuh keras ya, atau persivity juga keras. Nah gue tanya ke penjualnya, ini terlalu ngegerung gimana, dia bilang sih nggak apa-apa, pakai dulu aja, nanti dia ada penyesuaian. Kalau masih ngegerung, ganti ke standar persentriknya, persivitinya biarin aja, terus rollernya biarin aja 10 gram. Gitu. Dan emang sih dibanding waktu awal gue pakai itu ngegerung banget, tapi lama kelamaan entah kenapa gue yang terbiasa atau emang dia menyesuaikan, jadi tingkat kegerungannya tuh menurun. Entahlah, gue sih ngerasa kayaknya ngegerungnya tuh menurun. Terus nanti mungkin gue pengen coba
apa persentrinya pakai standar, dan yang lainnya tetap gue pengen coba ngikutin kata penjualnya ya, lebih enak mana gitu. Atau coba juga mungkin balikin standar semua, dari rollernya, dari apa persivity, terus persentri, jadi cuma pakai mako kartel sama kampas pantekannya aja. Boleh juga sih kayak gitu dicoba. Dan untuk bunyi-nyungnya, bunyi turbonya itu kan bunyinya di awalan doang ya, pas kita start dia bunyi kayak bunyi nying, kayak bunyi apa ya, kayak bunyi gitu loh, bunyi siul, bersiul. Itu sih awal, waktu awal pakai sih lucu gitu ya, ada bunyi-bunyi gitu. Tapi kalau gue nih, lama-kelamaan kenapa annoying ya, jadi kayak ngeganggu gitu malah bunyinya. Jadi menurut gue sih kalau yang gak suka berisik-berisik, mendingan ambil yang stage 1 aja, jadi ya gak ada bunyinya. Gue sih lebih prefer yang gak ada bunyinya ternyata, karena bunyinya lumayan ngeganggu juga sih. So far sih gue gak ngerasa, selama 3600 kilo ini gue gak ngerasa apa, ada gerdek gitu, nggak ada sama sekali. Cuma sedikit di awalan kalau start, sedikit ya di stang tuh ada geter ya, tetap ada sedikit, tapi nggak sampai gerdek sama sekali, nggak. Dan gue nggak mau disclaimer kalau ini benar-benar solusi hilang gerdek, karena gue baru pakai cuma 3600 kilo dan ini belum gue coba, gue buka, belum gue coba bersihin. Jadi gue nggak tahu dalamnya kayak gimana. Nah, kampas gandanya apa udah habis apa belum? Kayaknya sih belum sih. So far so good, nggak ada komplain. Gerdek bener hilang. Ini lebih enak dari Daytona. Kalau Daytona, salah satu gue nggak mau disclaimer ini penghilang, benar-benar gerdek hilang, karena sebelumnya gue pakai Daytona, gue ngerasa itu udah enak gitu ya. Gue udah running claim gerdeknya hilang gitu ya, ternyata berapa bulan kemudian dan dia nongol lagi. Jadi untuk di produk ini juga gue gak berani ngeklaim karena kalau ini benar-benar solusi hilangin gerdek, tapi yang gue pakai sejauh 3600 kilo gak ada gerdek sama sekali. Gak tahu nanti kalau udah jangka panjang 10.000 atau 15.000, gak tahu. Dan gue juga belum tahu kampas pantekannya tahan berapa lama. Ya itu aja sih review dari gue buat kampas ganda pantekan ini. Gue lumayan rekomend untuk produknya, karena beneran improve sih motornya. Produknya tuh apa? Ya improve, ada perubahan, yang perubahannya tuh ke arah yang baik gitu. Gerdek hilang, terasa powernya meningkat, performanya meningkat. Ya apalagi yang dicari. Oke ya, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat NMAX ya, yang nggak penyakit ngehe nih, Yamaha on banget ya. Semoga bisa jadi masukan buat kalian. Oke ya, bye.